Selamat petang. Assalamualaikum sahabat-sahabat saya. Okey, petang ni saya nak kemas di bahagian depan rumah. Di tepi rumah, pintu depan di situ. Okey, ini tempat saya melepak bersama keluarga di Pangkeng. Ni Pangkeng. Sekarang ni tujuannya nak kemas ini ah. Kalau nak tahu siapa punya kerja, tak lain tak bukan monyet. Monyet punya kerja. Dia suka rusak-rusakkan saya punya ni. Sebab saya selalu marah dia. Marah sebab dia suka rosakkan saya punya kebun. Dia suka rosak-rosakkan saya punya tanaman, kan. Monyet kat sini ni bijak. Dia tak boleh kena marah. Kalau kena marah je, dia dendam dengan kita, dia akan buat macam ni lah ni. Bersabar sajalah, duhai hati. Okey. Teruskan dengan mengemas. Enjoy. Tapi sebelum tu, saya nak bakar sampah dulu. Sebabnya, kalau kita buat ni dulu, akan mengganggu ketenteraman saya. Sebab nyamuk akan mengganggu dan menggigit saya. So, kita bakar dulu sampah.
Alhamdulillah, kita dah siap kemas, dah susun balik semua yang jatuh-jatuh tadi tu kan. Boleh sedap mata nak main kan. Ini pokok ni saya dah ikat kedawai, semoga dia tak jatuh lagi. Okey, sampah kita dah bakar. Sekarang kita nak tengok update kita punya pokok cili yang kita tanam kemarin. Alhamdulillah, nampak gayanya seperti hidup segan mati tak mau. Kenapa langkah ni kena kerenting? Tu pokok kunyit, alhamdulillah nampak gayanya makin besar. Ni pokok cili ni, alhamdulillah adalah juga hasilnya, walaupun boleh dikira dengan jari berapa yang tumbuh. Itu pokok serai kita. Itu pokok serai kita seperti hidup segan mati tak mau. Yang ini pokok apa tu namanya, pokok pisang. Biasalah, tak lain tak bukan monyet punya kerja. Jadilah macam tu. Pokok cili yang ini pun hampir besar. Thank you very much Allah Ta'ala. Yang ini pokok cili burung. Okay, dia dah merah. InsyaAllah besok kalau ada free, kita panen awak. Yang ini pun pokok cili setan, makin membesar. Yang itu juga moga membesar bagai jahat.
inilah rumah kampung saya. Hidup di kampung lagi aman dan tenteram. I love it.